Ya, halo. Selamat kakak telah terpilih pemenang giveaway dari Mas Baim Wong langsung ya. Mas Baim Wong, YouTuber? Iya, betul. Masya Allah, Allahu Akbar. Napa? Oke teman-teman semua, jadi pada video kali ini gue bakal menciduk salah satu penipu, yang dimana penipu ini mengatasnamakan Baim Wong, tapi ini benar-benar bukan Baim Wong. Dan gue sering banget lewat FYP TikTok gue tuh banyak banget yang bocil, kamu kepo sekali. Banyak banget yang orang-orang tuh pada ketipu sama atas nama artis gitu boy. Di telepon tuh tiba-tiba disuruh ke Alfa atau ke Indomart buat bayar sekian-sekian juta, dan itu penipuan banget ya kan teman-teman. Dan sekarang gue bakal ngerjain salah satu penipu mengatasnamakan Baim Wong, karena gue dapat kontaknya dari salah satu platform video. Awalnya gue ngechat kayak, halo Mas Baim Wong bosku. Tiba-tiba dia ngechat, selamat dapat uang 5 juta bla 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 bla. Terus dia nelpon tiba-tiba, itu pas banget menitnya, 1 menit yang lalu tiba-tiba nah nelpon naik kan. Panjang umur ini orang nih. Ini benar-benar bukan Baim Wong, fake ya. Saya bakal coba gedein suara. Jangan berisik ya, bocil. Halo, selamat siang Mas Baim ya? Iya. Assalamualaikum. Siang, halo. Waalaikumsalam. Selamat. Ya, halo. Selamat kakak telah terpilih pemenang giveaway dari Mas Baim Wong langsung ya. Mas Baim Wong, YouTuber? Iya, betul. Masya Allah, Allahuakbar. Halo. Ya, salam kenal dulu kak, dengan saya Angga Winata selaku adminnya langsung dari Mas Baim untuk menyalurkan dananya ya. Alhamdulillah. Bisa kan berbicara sama kakak siapa? Saya Mas Asep mas. Bertempat tinggalnya di mana kak? Saya di Purworejo mas. Baik kak, ini untuk penerimaannya dengan dua cara ya. Iya, gimana mas? Nah, cara pertama kakak bisa terima di ATM sendiri. Cara kedua kakak bisa terima di agen BRI Link ya kak. Oh iya, ada BRI Link di depan toh. Yo, ada. Kakak nggak punya ATM sendiri? Ada sih ATM, cuman saya jarang kepake mas. Saya jarang ke ATM mas. Jauh soalnya dari sini toh. Oh ya nggak apa-apa, kalau begitu kakak bisa terima di agen BRI Link saja ya. Iya, geng. Itu gimana cara dapatnya mas ya? Ini saya dapat dapat undian ya mas ya? Iya betul, itu kakak untuk agen BRI Link-nya itu berapa jauh kak? Oh, kalau naik motor sih 10 menit toh mas. Tapi kalau saya bentar cek motor, itu depan ada motor nggak ya? Dek, coba motor ya. Cek depan dek, ada motor nggak? Depan, ada nggak? Hah? Aduh, nggak ada motor, pinjem parah ya? Iya. Oh, geng. Saya mungkin naik sepeda atau mas, 15 menit ada mas. Oh baik kak, bisa kakak berangkat sekarang? Oh enggak, bentar ya saya ambil dulu. Itu nanti kalau saya sampai sana nanti piye toh mas, gimana mas ya? Ini saya mohon maaf sebelumnya kakak di sana nggak usah rusuh, nggak usah ria ya, karena kakak di pulang nanti membawa uang ya. Oh iya mas, uangnya berapa toh mas tadi mas? Kakak mendapatkan uang cash 5 juta rupiah ya kak. Alhamdulillah. Saya beli susu adek. Nah ya, untuk kakak di sana jangan lupa menjaga protokol kesehatannya. Dan juga mas, kakak jangan bawa tas kecil ya, dikarenakan kakak pulang nanti membawa uang ya. Oh, tas kecil toh mas. Oke. Iya, nanti kan membawa uang ya. Tas kecil mas, iya. Enggak. Terus saya bawa apa lagi toh mas? Saya bawa apa lagi ya? Enggak ada lagi kak setelah itu ya. Harus bokat bokat KTP enggak mas ya? Oh enggak usah kak, kakak enggak perlu menggunakan kartu ATM, kartu KTP juga enggak usah kak ya. Kartu BPJS sama kartu keluarga juga enggak butuh toh mas? Oh enggak butuh kak itu kan. Soalnya saya enggak ada BPJS toh mas, belum daftar. Enggak butuh itu kak. Jadi nanti gini loh mas, uangnya ini nanti langsung dikasih uang atau harus pakai cek atau harus pakai kemana mas ya? Bingung kan. Nah, ini nanti ya. Nanti kakak saya kirimkan kode pemenangnya kakak sama kasirnya, sama kakak. Nanti kakak bicara sama kasirnya, saya ajarin juga dari WhatsApp-nya ya. Oh, geng. Jadi nanti mas nih kirim kode ke saya toh, Mas? Iya, kakak sebutkan sama kasirnya, sama bicara sama kasirnya juga, sama nanti saya ajarin ya. Oh, geng, mas. Yaudah, Mas. Baik, kalau begitu silakan berangkat jarak 10 meter, stop dulu dari agen BRI Link-nya. Saya mau kirimkan kode pemenangnya kakak dulu ya.
Oh, jadi saya nggak langsung ke ini ya, Mas. Saya nggak langsung ke ya. BRI ya. Saya berhenti dulu ya. Iya, dari BRI linknya jarak 10 meter stop dulu ya, karena kami mau mengirimkan kode pemenangnya kakak dulu, sama bicara sama kasirnya juga ya. Oh, jadi nanti yang bicara sama kasirnya saya atau Masnya ya? Iya kakak, nanti saya ajarin dari WhatsAppnya saja kak ya. Oh, geng. Nanti diajarin lewat WhatsApp ya, Mas ya? Iya, kami tuliskan dari WhatsApp nantinya. Nanti ya. Nanti kita teleponan lagi atau gimana ya, Mas? Pas di sana ya? Iya kak. Iya, nanti kalau kakak jarak 10 meter, kakak WA saja ya. Oh, geng. WA atau telepon ya, Mas? Nanti, Mas. Soalnya saya gak ada pulsa ini loh, Mas. Gak ada paketan. Oh, WA saja ya. Oh, aduh, saya gak ada paket lagi, Mas. Kumaha. Gimana ya, Mas ya? Itu bisanya itu kenapa, Kak, itu? Ini saya di hotspotin sama ponakan saya, Mas. Kalau kakak gak ada paket, gimana, Kak, caranya? Aduh, gimana ya? Pinjam HP aja, toh. Dek, pinjam HP, Dek! Iya, gak apa-apa. Pinjam HP-nya aja, HP, dulu. Bentar, oh. Pinjam HP buat hotspot. Geng. Kita pinjam dulu ya. Masih pada mau ke depan, ya, lo? Iya. Mau ke BRI. Oke, geng, Mas. Saya mau berangkat dulu, Mas, ya. Tapi saya siap-siap dulu, yo. Ya, BRI Link ya, Kak. Namanya BRI Link. Oh, geng. Yo, Mas. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ah, dapet konten nih, bos. Senggol dong. Hai. Soal sekian lama gue gak ngerjain orang, ya. Sekarang kita bakal ngerjain baik lagi. Ingat ya, buat teman-teman semua. Hati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan artis siapapun itu. Karena setahu gue, kalau misalkan emang undian-undian gitu, ya, kita biasanya harus live streaming, dan live streamingnya juga harus di sosial medianya si artis tersebut yang real ya. Kalau misalkan Baim Wong ya di YouTube Baim Wong yang langsung, yang udah berapa puluh juta, berapa belas juta gitu, gue lupa yang udah verified. Ya nanti mungkin gue bakal bilang ke dia kalau misalkan biar ilingnya tutup. Dan nanti gue bakal bilang, bang saya ke ini aja kali ya, ke ATM-nya aja gitu. Nanti kita pura-pura mencet-mencet guys ya, oke? 2000 years later. Oke, dan sekarang udah selang 15 menit, kita bakal langsung telepon lagi aja ke Baim Wong KW-nya ya. Gue nanti bakal bilang kalau BRI Link-nya tutup, dan gue bakal, bang saya udah ada di mesin ATM nih, karena BRI Link-nya tutup. Oke, senapan aja. Halo, Mas. Sudah sampai gak? Iya, ini saya tadi kan ke BRI Link ya, Thomas. Tapi BRI Link-nya tutup. Ya, ya. Ini saya ke mesin ATM aja ya. Nggak bisa kan, nggak? Kakak di sana pengguna kartu ATM-nya di bank apa, Kak? Sebelumnya mohon maaf. Ke BRI, Thomas. BRI. Oke. Okay. Nah, itu untuk kakak ke mesin ATM-nya berapa jauh, Kak? Ini saya udah sampai, Thomas. Nah, baik, Kak. Kalau sudah sampai di mesin ATM-nya. Oke, okay, sudah sampai, Thomas. Nah, silakan kakak melakukan pengecekan saldonya terlebih dahulu. Mohon maaf, sebelumnya bukannya kami lancang, Kak. Ya, silakan kakak melakukan pengecekan saldonya terlebih dahulu ya. Oke. Bentar, Thomas. Ini lagi antri, Thomas. Ada orang dalam. Iya, kakak. Tunggu saja antrian. Sabar ya. Iya. Bentar, yo. Halo, Mas? Ya, halo. Oke, ini saya di dalam, Thomas. Nah, silakan kakak melakukan pengecekan saldonya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, sebentar. Oke. Informasi saldo ya. Ya itu tersisa berapa kak saldonya? Ada 438.000 Thomas. 438.000. Oke. Baik kakak tunggu dulu ya. Kakak di situ ada antrian nggak kak? Mohon maaf. Nggak ada Thomas. Gak ada antrian ya. Sendiri saya. Kakak enggak salah, itu berapa tadi saldonya? 438.000. Bentar mas. Saya cek dulu ya, nih. Sepeda saya di belakang. Ya. Soalnya bentar ya. Halo Mas. Ya kalau ada antrian kakak keluar dulu enggak apa-apa ya, tunggu sebentar kami ambilkan kode pemenangnya dulu ya. Oh enggak mas. Enggak ada antrian. Enggak ada Mas. Halo? Ya kakak tadi nggak salah saldonya berapa, mohon maaf. 438.000 Mas. 438.000. Oke. Baik kakak, bentar ya. Nanti itu kena pajak nggak Mas ya? Gimana? Nanti kena pajak nggak ya pas ambil uang yang 5 jutanya itu toh? Enggak lah kak, itu ini kan nggak dipungut pajak, nggak dipungut biaya ya kak. Oh enggak. Ya kakak yang sabar dulu ya, ada antrian nggak di situ nggak? Enggak, tadi udah ya Mas tadi sudah saya. Kita keluar dia. Baik kakak tunggu dulu ya, kita ambilkan dulu kode pemenangnya kakak, yang sabar ya. Geng, mas. Bentar lagi kak ya, selesai.
Nggih, Mas. Ini ingin ada bacaan ingin melanjutkan transaksi tekan yes. Ada bacaan ingin melakukan ini ingin melanjutkan transaksi. Ditarik dulu Kak kartunya, dikeluarkan. Oh. Maaf. Nggih, nggih, nggih. Iya, sabar aja Kak ya, sebentar lagi selesai kita ambilkan kodenya. Alhamdulillah ini rezeki Kakak ya. Alhamdulillah. Iya, Mas, buat biaya sekolah anak saya belum beli baju nih, belum beli seragam, Mas. Ponakan saya kasihan, aduh. Pusing saya juga. Berarti rezeki tuh enggak dituga-tuga, Mas ya. Datang dari mana-mana. Saya lagi pusing nih sebenarnya, Thomas. Aduh. Jangan lupa saja bersyukur, Kak ya. Iya, Mas. Alhamdulillah saya bersyukur banget, Thomas, 5 juta. Masya Allah. Terus saya kalau kerja, saya 3 bulan dapat 5 juta, Mas. Iya, betul, Kak, betul. Iya. Geng-geng, itu suara ayam, Mas ya? Itu suara ayam, dan suara ayam di masnya. Mas Baimong punya ayam toh, Mas? Saya ini adminnya Kak Angga Winata, selaku adminnya ya, untuk menyalurkan dananya kepada Kakak. Geng-geng. Nanti kalau hadiahnya sudah Kakak terima, nanti Kakak bisa video call sama saya sama Mas Baimnya juga ya. Bisa video call Mas Baim? Iya betul Kak, sebagai tanda buktinya kalau hadiahnya sudah Kakak terima ya. Geng-geng. Terus kalau video call sama istri saya bisa toh, Mas? Gimana? Video call bareng istri saya bisa toh? Nah, iya Kak, nanti Kakak yang sabar ya. Geng-geng. Sama Kiano juga bisa toh, Mas? Sama Kiano. Istri saya ngefans loh sama Kiano, Mas. Ngefans ya, Mas, sama Kiano, Mas. Bisa toh, Mas? Iya, betul. Iya, bisa Kak, bisa. Alhamdulillah. Jadi gua buka YouTube nyari sound effect masukin pin ATM. Mama mati cok, dimatiin toh sama dia nyanjir. Gila, gua mohon maaf ya, gua nggak bisa bahasa Jawa guys. Jadi gua yang gua pernah denger orang aja guys. Jadi ya gitu guys, bahasa Jawa kurang bagus, mohon maaf ya guys ya. Halo Mas. Nah Kakak ini ya, silakan masukkan kartu. Oh geng. Bentar toh Mas, bentar toh. Masukin kartu. Oke, masukin pin dulu toh Mas yo. Masukkan kartu bahasa Indonesia. Ya udah. Nah, masukkan pin. Pin. Oke, ya, bentar toh. Please enter your personal identification number. Oke, udah Mas. Nah. Udah ini ada ini transaksi menekan daftar e-banking 25 juta, transaksi lainnya. Yang mana toh, Mas? Nah, transaksi lain. Transaksi lain, geng, udah Thomas. Udah, terbaca apa lagi? Memilih transaksi untuk membatalkan transaksi tekan cancel informasi, penarikan tunai, transfer, daftar isi ulang, pembelian, flash, ganti pin, pembayaran. Transfer Kak, transfer. Oh, transfer Thomas? Ya, karena kami mau transfer ya. Oh, geng. Ya, transfer, silakan. Udah Mas, di situ, yang mana ya? Ya, itu terbaca apa lagi? Terbaca apa lagi? Ini ada lewat BRI atau bank lain, Thomas? Gimana? Transfer lewat BRI atau lewat bank lain? Bank lain. Oh, bank lain. Enggak. Terus itu masukkan kode bank. Kode bank apa, Thomas? 013. Enggak, sebentar, Thomas. 013. Iya. Terus? Bentar, Kak. 013, bentar ya. Enggak, Mas. Sudah, Kak. 013. Halo Mas, 013, enggak? Okay. Kode banknya 013. Sebentar Mas, sebentar. Ya, udah. 013. Dan udah. Udah. 8528. 0138. 8528. 08. 08 31 51 61 61 61 61 47 87 Nah, itu terbaca apa lagi, Kak?
Salah. Kok salah, Thomas? Coba coba ulang, Thomas. Ulang tuh. Ulang. Pelan-pelan, Thomas. Pelan-pelan ya. Ya, masukkan kode bank ya. Berapa tadi kode banknya, Thomas? 013 85 28 08 28 08 28 tadi 28 08. Iya, sudah 2808 ya, Kak. Oh, enggak 28 08 08 31 51 51 enggak 61 61 47 87 87 87. Enggak. Terima kasih lagi, Kak. Masukkan nominal rekening ke Mas. Kakak pencet 4 4 0 0 0 0 0 lagi 0 0 lagi 0 0 lagi satu kali. Satu kali lagi toh. 0. Iya, 0. Nah, terbaca apa lagi? Anda yakin melakukan transfer sebesar 400.000? Nah, ya silakan, Kak. Dipencet transfer karena kami yang transfer ya. Anda yakin? Ini tapi tuh bacanya saya yang transfer toh, Pia toh, Mas, ini toh. Kita mau transfer itu, Kakak, enggak usah ragu. Kalau saldo Kakak terpotong, kami ganti rugi dua kali lipat ya, Kak. Oh, enggak. Kalau misalkan nanti saldo saya terpotong, diganti ya sama Mas Bayu, yuk. Iya, Kak, silakan transfer ya, pencet transfer. Klik ya toh, yes atau tidak toh, Mas, ini. Nah, yes, yes. Yes, ini transfer 400.000 kepada. Ya, silakan nih. Yes, Kak, yes. Ya, dengarkan kepanduan kami ya. Halo, masih depan yuk. Oke. Iya, sebentar. Ini saya lagi telepon Mas Baim. Ada orang tuh, Mas, di belakang. Cepetan, Kak. Iya, pencet iya cepetan ya. Oh, nggih, Pak. Yuk, kelas tuh. Yuk, sekedap yuk. Bentar ya. Cepetan, Kak. Nanti total, Kak, ini, Kak. Iya, nggih. Sebentar. Nggih. Yo. Pencet dulu, Kak. Astaga. Ini saya dapat telepon dari Mas Baim. Kak, bentar dulu, Kak. Itu penipuan, itu enggak ada Mas Baim yang lain ya. Kode dapat kode undian nih. Nggih. Kakak tolak saja, Kak. Kakak tolak. Kalau saya dapat 5 juta. Iya, Pak. Kakak tolak saja. Silakan lakukan panduan kami tadi, Kak. Ini mau diterima atau tidak, Kak? Mohon maaf. Kenapa? Bentar, Pak. Saya ditanya sama orang belakang, Pak. Kakak, iya, pencet yes. Silakan. Ini, aduh. Ingin melanjutkan transaksi, waktu Anda terbatas. Lexis, yo. Kak, gimana? Ini ingin melanjutkan transaksi, tekan yes atau batal. Yes, Kak, yes ya. Nanti kalau saldo Kakak terpotong, kami ganti rugi dua kali lipat ya. Yo, tapi ini kata bapak-bapak belakang saya, jangan mau. Gimana toh, Pak, ini? Yes, Kak, Kakak bilang yes, jangan dengarkan orang lain, Kak ya. Kami membantu ini ya, kami ganti rugi kalau terpotong saldo Kakak. Iya. Berarti yang belakang saya nipu, Thomas, Mas, yo. Bohong deh, yo. Nggak usah didengarkan, Kak, yang lain. Nggak usah didengarkan ya. Kenapa? Ini penipu. Iba imong asli ki lo. Ada foto profil, foto WhatsApp ya. Foto Mas Baim sama Mbak Paula sama Mas Kiano. Halo. Foto asli Mas Baim iki. Mau diterima atau tidak, Kak? WhatsApp-nya asli. Mau, Mas. Ini dia nggak percaya tuh kalau ini Mas Baim. Iya, makanya Kakak pencet yes ya, yes. Nge. Ini Mas Baim asli kan, Thomas? Iya, Kak. Alhamdulillah, nanti kita video call langsung, Kak, ya. Alhamdulillah. Tuh, Mas. Tadi kita video call. Mas Baim asli tuh. Nggak percaya aku nih. Yes, Kak. Cepet, nanti terbatal ya. Nanti terbatal terpendek. Iya, Mas. Ya, Mas. Ini saya minta masukkan. Oh, klik yes, ya. Oke, udah. Tuh, Mas. Mas Baim asli tuh. Nggak percaya kamu nih. Mas Baim, tapi video call lo. Halo? Sudah, Mas. Ini keluar kertas setruk, Thomas. Kertas apa yang keluar? Bukti transfer. Berapa itu bukti transfernya? 400.000. Coba Kakak fotokan, kirim ke WA saya, coba. Oh, enggak. Saya foto dulu, Mas, ya. Iya. Enggak. Ini bang Permata, yo. Bang Permata maksudnya, Kak? Ini ada bacaan di kertasnya. Bentar, saya foto dulu, ya, Mas. Itu ada atas namanya enggak? Saya foto dulu, ya, bentar, yo. Gue foto apa ya? Gue foto muka gue kali ya. Bah. Foto apa ya, guys, ya? Foto, wah, foto ini aja, foto dalil ya, dalil penipuan. Wah, keren sih, asli sih, keren sih, epic sih ini. Dalil penipuan online. Kita cari Google gambar ya. Oke, guys, ini nomor WA-nya ya, 081367587525. Ini catatan gua tadi, ini baru banget gua ngechat, langsung ditelepon, anjir, gila sih.
Dan tadi dia pas nelpon gue kaget dong, tiba-tiba nelpon. Terus gue bilang aja abis, oh dia nelpon lagi coy, nelpon lagi. Dan gue bilang tadi gue abis dari dapur, ini udah kamar ini tadi guys ya, pas sebelum nelpon itu. Dan sekarang gue pengen ngirim gambar, pengen ngirim gambar. Ini dia nelpon lagi nih guys, nelpon lagi, tiba-tiba angkat ya. Halo mas, halo, halo, baru pengen kirim gambarnya cok. Gimana ya? Halo mas. Iya gimana? Ini saya kirim gambarnya ya, bukti transfer saya kirim yo, di WA, di WA ya, di WA yo. Kirim dari WA, iya. Geng geng geng. Tapi kan itu 400 ribu, katanya 5 juta toh mas, piye toh mas? Gimana? Tadi kan saya nulisnya 400 ribu, bukan 5 juta toh. Itu ada atas namanya enggak kak itu? Muter-muter toh mas nih gambarnya. Nih mas, bisa nih mas, saya kirim ke WA yo. Iya, iya. Tuh mas, saya kirim mas. Ah, pending toh mas, muter-muter. Oh, jaringan saya jelek toh. Oh, bisa toh mas? Ini kertas apa kak ini namanya? Kertas aku cinta padamu tau mas. Anjing gak kayaknya? Oh aku anjing, kalau aku anjing masnya apa tuh? Main-main anda ya, main. Datang anda ya, mungkin anda siapa anda? Aku orang ganteng tau, mas mau kenalan sama aku. Ngapain ya, anjing ada sini. Apa? Kumpul kita orang mana anda? Aku orang ganteng, masnya mau ketemu sama anjing. Aku tuh. Anjing anda ya? Oke, jangan gitu tau mas. Ojo main-main. Ojo ngadi-ngadi. Mau video call. Oi, siap video call. Iya, saya main-main. Ya, mukanya kau tak ada lah. Mukanya mana mukanya? Ah, iyalah, cemen, mukanya enggak ada. Kita berhasil ngerjain bom-bom waktu dia ya. Tadi gue sempat kayak minta pulsa sih, pura-pura pulsa gue habis, cuman kayak cara itu gagal. Tapi sebelumnya di konten-konten sebelumnya berhasil guys ya kan, kita ngerjain penipu dapat pulsa. Dan anda pikir anda siapa? Oh dia ngamuk coy, dia ngamuk. Seru nih, seru. Tuh kata dia, bocil kamu gak boleh melihat bocil. Bocil tidak boleh melihat bocil. Kampang aja bareng anda. Kita video call ya, VN. Oh gak bisa VN, apa aja VN nya Yahahaha, Wahyu. Oke udah gue VN. Yahahaha, Wahyu. Anda siap-siap saja menerima akibatnya, anda binatang. Siap-siap terkubur, anda binatang. Wah dimatiin. Dia masih ngecat binatang. Kampang apa toh mas? Apa toh mas? Tapi pas tadi gue ngecek namanya lewat ATM, mungkin buat ini ya, pihak berwajib jika menonton video ini, mungkin tadi kan dia sempat nyebutin nomor rekeningnya ya kan. Nah itu mungkin bisa dilacak sih, pasti bisa dilacak. Karena ketika kita bikin buka rekening itu pasti kan kita kan ngasih KTP, terus kita ada foto juga, ada sidik jari juga. Jadi kita akan tahu rekening itu milik siapa. Tapi tadi pas gue ngecek lewat BCA Banking, gue pengen ngecek gitu kan, atas nama siapa, itu tuh invalid, gak bisa. Gue ngerti ataukah yang dia kasih salah atau bagaimana, gue kurang paham juga. Mungkin tadi bisa diulang lagi nomor rekeningnya jika ada pihak berwajib yang ingin menonton video ini. Anda siap-siap aja, anda terkubur, anda binatang. Ya, selfie toh mas. Mana? Mas Baim. Anda mau main-main lah aja. Iya, maaf mas. Ya maaf mas. Maafin saya mas. Maaf mas, maaf. Jangan apa-apain saya toh. Kesini anda Sherlock biar anda kami kubur. Oke, siap. OTW. Enggak pakai rem. Ngeng. Naik mobil. Ngeng. Udah guys ya, cukup segitu aja video kita, nggak usah diladenin lagi, udah cukup. Intinya buat teman-teman semua, hati-hati terhadap penipuan. Seperti yang gue bilang tadi, jika kalian memang benar-benar mendapatkan undian atau mendapatkan giveaway dari artis, kan pastikan bahwa sumber dari giveaway tersebut benar-benar itu milik si artis tersebut ya. Cara membedakannya bagaimana sih, cara membedakan artis yang asli sama artis yang palsu? Biasanya jika kalian mendapatkan undian dari sosial media artis palsu, itu kalian
lihat dulu profilnya, apakah benar-benar itu profil milik artis tersebut atau tidak. Karena kalau milik artis tersebut, pasti profilnya itu sudah terverifikasi atau sudah ada centangnya. Kalau misalkan TikTok ada centang birunya, Instagram centang biru, kalau YouTube ada centang checklistnya. Dan biasanya juga kalau misalkan memang kalian terpilih, kan gak bakal suruh aneh-aneh kayak tadi, ke ATM, ke BRI Link, atau ke virtual account, itu udah pasti nipu guys. Karena kalau virtual account itu kan membayarkan pesanan dari si penipunya. Biasanya kalau memang benar-benar asli, dia minta nomor rekening atau dia minta buktinya dulu, bukti bahwa kita pemenang undian, screenshotan atau gimana, minta nomor rekening, kita kirim nomor rekening, selesai. Udah, sama situ aja. Dikirim sama aja, ditransfer, selesai. Enggak belibet embel-embel panjang kayak gini. Intinya hati-hati, atau ke Alfa, ke Indomart itu enggak jelas sih, itu pasti penipu. Karena baik banget di FFFFF TikTok itu penipu-penipu kayak gitu, ke Indomart, ke Alfamart, virtual account. Itu virtual account guys, membayarkan pesanan orang. Intinya kan udah sempat nomor WA-nya itu ya, Bayi Mungkawe itu tadi ya, si penipu ini. Mungkin bisa di apa, mungkin buat teman-teman ada yang pengen ngechat dia atau pengen ajak sleep call atau video call atau gimana, tapi hati-hati ketipu juga. Hati-hati banget. Satu lagi guys, kalau kalian pernah ketipu sama siapapun orang, mungkin kalian bisa DM ke Instagram gua di @alfialfarizi. Nanti orang tersebut mungkin bisa kita kerjain juga kayak sekarang guys. Oke. Gua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.